buka juga. Assalamualaikum pemirsa Happy News. Alhamdulillah baru aja buka puasa tadi, menjelang buka puasa sama anak yatim. Dan memang nggak undang siapa-siapa, cuma sama keluarga aja, mana yatim. Tapi ternyata teman-teman tuh pada nanya, apa sih namanya? Acaranya di mana? Aku jalan di rumah. Pada datang. Benar-benar memang ini acara khusus keluarga sama anak yatim. Tadi aku nggak undang. Karena tahun lalu aku bikin acaranya di Hotel Berbintang, jadi teman-teman pada nanya, bikin acara di mana? Enggak, hari ini aku cuma sama anak yatim di rumah. Apa sih makna ulang tahun tahun ini? Kali ini aku lebih mawas diri, lebih banyak bersyukur. Aku tuh nggak berhenti-henti bersyukur. Ini bagas nangis-nangis terus aja. Jadi hari-hari aku cuma bersyukur sama Allah. Aku masih bisa berdiri di atas kakiku sendiri sampai hari ini. Sehat walafiat. Walaupun ada yang bilang, ada yang ngatain aku ya, katanya dasar kita ada kerjanya. Kerja kan nggak aku netepkan ya. Alhamdulillah ya dasar. Yang bisa keliling dunia, masih bisa kembali sama anak yatim. Rumahnya masih halal. Kamu bisa ketemu sama teman-teman sama keluarga. Jadi maknanya adalah semoga pertemukan dan teman-teman yang baik-baik. Oke, boleh sedikit nggak sih apa aja nih yang ada di? Tadi ya di depan ada bakso, tadi ada. Standar aja, mana buka puasa, buka puasa untuk keluarga. Oke, hari ini teman-temannya siapa aja sih? Oh, ini kebetulan ini ada si, ini ada si kembar. Oh, kembar. Ini si kembar, kembar. Cesa, Cesa. Ada Mayang juga. Ayo Mayang. Ada Dedi. Halo. Itu ada ketua band. Itu ketua lawyer. Lawyer, jadi kalau saya mau berurusan sama orang, lawyer saya mau 1000 bisa. Bagaimana Bapak pengacara? Ya. Tidak pernah takut selagi benar. Tapi sayangnya kemarin sudah diurus sama Pak Jenderal. Kalau urusan pengacara, ada ribuan jenderal, ada ribuan pengacara, bukan begitu Bapak? Bapak Ketua? Tuh, Bapak Ketua saya, itu abang saya dan kakak saya, luar biasa. Pokoknya menyempatkan waktu, padahal belum ada acara. Tapi bersyukur nih ada desa dan calonnya. Calon. Lucu banget ya kalau kalau ganteng sama cantik ter anaknya jadi apa ya? Oke, buat teman-temannya Mbak Ina sendiri seperti apa sih Mbak Ina sekarang nih gitu loh di usia yang baru 17 tahun. Oh iya, sebentar. Ya, jadi kali ini jadi indah semakin apa ya, semakin keibuan, semakin bijaksana, semakin cantik. Semakin cantik, semakin apa ya, sama semua orang semakin friendly, kita dianggap keluarga, dianggap teman gitu. Jadi untuk Mami Indasari semoga sukses selalu karirnya, panjang umur ya Mami, berkah selalu. Kalau dari Dedi semoga diberikan kebahagiaan di akhirat. Amin. Satu lagi nih tambahan. Semakin taat beribadah. Ya, aku saksi sendiri. Oh, itu kan dari dulu sih. Menginap di mana-mana Indah selalu menomor satukan ibadah. Oh, walaupun biasa. Dia capek luar biasa. Sebelum makan hijab aja. Sholat itu ya sebenarnya jadi makin subhanallah ibadahnya ya ayang. Oh, takbir. Ya, takbir. Ya, ini ya karena sering karena wudu terus. Ya karena dari hati loh ya. Ya. Untuk Mayang. Mayang. Halo Mami ya, tadi gak jauh beda sama Dedi. Mami semakin keibuan, semakin friendly, terus asik juga Mami, siapa aja barangnya kemana-mana ya. Udah kita setahunya Mami ya. Maya mau bulan April mau ulang tahun dia. Ulang tahun katanya mau ngajak Mami Indah ke Thailand. Iya. Ini maksudnya mau ngajak Mami Indah ke Thailand, yang bayar Maya apa Indah Sari ya? Mayang dong, kan duitnya banyak Mami. Iya, pokoknya buat Mami Indah, semoga istiqomah berhijabnya. Semoga ibadahnya semakin di apa namanya? Diperbanyak, semakin taat lagi, pokoknya sukses buat Mami. Oke, buat dari kamu? Buat Mami Indah, pokoknya happy birthday, panjang umur, sehat selalu dan makin sukses. Wish you all the best ya. Ya, pokoknya doa terbaik buat Mami Indah. Oke, siap. Itu? Itu, di situ ada kawan-kawan, di sini juga ada ini. Ini ada, ini
saya kenalin ini Pak Pengguna saya sih, Pak Musa. Ini namanya Pak Musa. Itu yang jagain rumah komplek rumah saya. Pak Musa satu hidup bahwa saya itu jarang di rumah ya Pak. Ditipin rumah ya Pak. Betul. Rumah saya itu cuma diisi sama mbak saya yang sudah 21 tahun kerja sama saya. Karena saya bisa dihitung di rumah itu paling bisa 3-4 hari. Loh ada Desi, Desi sini Desi. Desi sini ini. Sibuk ya? Pak, pokoknya bukan sibuk, luar sibuk, sibuk. Enggak, emang tukang jalan ya Pak. Itu dia. Nah, dan ini mbak saya Desi, luar biasa. Ini yang luar biasa jagain rumah biar rumahnya gak hilang. Jadi ada Pak Ustaz. Sini Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz. Namanya Pak Ustaz, Pak Ustaz siapa Pak Ustaz namanya? Ustaz Daud. Pak Ustaz Daud, subhanallah nih bawa anak-anak yatim. Amin. Nah, sekarang anak yatim kita kumpulin nih Pak Ustaz. Okay. Yuk, yeah. Biar kita kasih kenang-kenangan dari Indah Sari. Jangan dilihat seberapanya ya. Ini tak kenal maka tak sayang Pak Ustaz. Yeah. Nanti kalau kita ada kenal kita bisa sayang. Yeah. Sayang anak yatim maksudnya. Oke. Okay. Jadi, ada mua saya akan ngapus ini sama ini muasanya yang selalu bikin saya cantik kalau saya kemana-mana. Ini ada kayote. Ini ada cutmila. Jadi ini kalau saya itu kan hari-hari saya jarang make up ya. Jadi kalau misalkan aku mau tampil cantik, dia tiba-tiba datang. Subhanallah. Jadi katanya walaupun ketemu anaknya harus tampil cantik katanya gitu. Terima kasih banyak Kak Yopi. Ini kita sudah bersama berapa tahun? Belasan tahun ya Kak. Luar biasa. Jadi hari ini memang aku gak ada acara yang spektakuler. Karena memang tahun lalu saya merayakan ulang tahun di Village Carlton. Semua yang datang orang-orang kaya ya. Saya menghabiskan duit, habiskan duit orang kaya. Sekarang bukan. Lebih enak ternyata sama keluarga saja. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan yang datang semua adalah keluarga. Jadi aku nggak undang-undang teman-teman, hanya mereka telepon kayaknya bikin acara di mana, enggak aku cuma di rumah aja, mereka pada datang. Jadi yang datang berarti keluarga saya yang mengingat saya. Oke, sip. Oke. Kita simpulkan di sini aja nih Pak. Jadi di sini, jadi di sini ya. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Nanti ada yang nggak fokus loh. Malaysia ya, mana ama Minda. Kok kita ngeping-ngeping sih? Ya, makanya nggak janjian apa? Berarti hatinya lagi bersama ya. Malaysia, pagi mana? Pagi. Yang apa nih? Iya. Kamu cantik banget sih, mau jadi anak saya nggak? Ngantri boleh gak ngantri? Ada. Ada.